Berikut ini adalah hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-23 pada hari ini Minggu 6 Februari 2022 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Inilah hasil pertandingan malam hari ini. Persebaya Surabaya kalah 0-2 atas Persipura Jayapura. Pertandingan lainnya, Barito Putra kalah 0-1 atas PSS Sleman. Gol diciptakan oleh Wander pada menit ke-58. Inilah sepertandingan lainnya pada malam hari ini. Persib Bandung kalah 0-1 atas Bayangkara Solo. Gol diciptakan oleh Sani Rizky Fauzi pada menit ke-76. Inilah sepertandingan sebelumnya. Persib Kediri ditahan imbang 0-0 atas PSIS Semarang. Di pertandingan lainnya, Persiraja Banda Aceh kalah 0-3 atas Persita Tangerang. Inilah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Bayangkara Solo dengan 49 poin. Di peringkat kedua ada Arema FC dengan 48 poin. Di peringkat kelima ada Persib Bandung dengan 43 poin. Tiga tim degradasi, di peringkat ke-16 ada Persela Lamongan dengan 18 poin, di peringkat ke-17 ada PS Barito Putra dengan 16 poin, di peringkat ke-18 ada Persiraja dengan 11 poin. Berikut ini adalah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2022. Ilijas Pasojevic dari Bali United dengan 15 gol. Dan inilah daftar sementara top assist Liga 1 Indonesia 2022. Di peringkat teratas ada Taisei Marukawa dan Rico Simanjuntak dengan 7 assist. Jadwal pertandingan lainnya pada Senin 7 Februari 2022, Borneo FC versus Persikabo jam 15.15, Bali United versus PSM Makassar jam 20.30. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saksikan juga pertandingan lainnya, Barito Putra akan mengalami.